Halo, selamat sore. Setelah sekian lama nggak upload video, akhirnya saya upload video lagi. Dan ini adalah the new BMW X3 LCI atau X3 Facelift. Well, jadi ini basically adalah X3 dengan kode chassis G01, G01 versi LCI ya, atau versi facelift. Dan versi facelift ini perubahannya cukup signifikan dibandingkan dengan varian yang pre-LCI atau yang pre-facelift. Kita mulai dari depan, ini kita bisa lihat sekarang X3 LCI pakai lampu laser ya, atau kita sebutnya laser light, yang mana jangkauan cahayanya bisa mencapai hingga 580 meter ke depan. Jadi jangkauan cahayanya jauh banget. Dan grillnya ini lebih kotak ya, lebih kokoh kelihatannya. Dan kalau kita perhatiin, di antara dua buah grill ini ada kamera, yang mana kamera ini berfungsi sebagai surround view atau kamera 360. Ya, jadi kameranya ada di bagian grill, di spion kiri kanan, dan di belakang. Nanti kita bisa lihat di layar iDrive di tengah. Oke, jadi X3 LCI itu ada dua varian. Yang di depan kita ini adalah varian M Sport, atau yang varian lebih sportinya, looks-nya lebih keren, lebih agresif karena body kit-nya udah pakai body kit M Sport. Bumper depan, bumper belakang itu lebih agresif, diffuser-nya lebih tegas. Kemudian yang lebih jelas lagi kelihatan di bagian velg. Oke, jadi ke bagian velg, X3 LCI untuk yang varian M Sport itu menggunakan velg berukuran 20 inch ya, dibalut dengan ban berukuran 245/45 ring 20 ya, kita bisa lihat. Dan kalau kita lihat ke bagian calipers ya, bagian pengereman, ini warnanya merah karena varian M Sport, jadi kita menggunakan M Sport brakes dan M Sport calipers. Untuk yang varian S Drive ya, yang X Line di bawahnya, itu calipersnya bukan warna merah ya, warna besi biasa. Nah, seperti biasa pada umumnya kalau BMW M Sport itu pasti identik sama logo seperti ini yang ada di fender ya. Logo M ini manis banget peletakannya di sini. Dibalut ada air breather di bawahnya ya. Dan ini tampak belakang ya, atau samping dari X3 LCI M Sport. Keren banget, lampu belakangnya juga modelnya udah berubah ya, lampu belakangnya lebih keren desainnya ya, karena biasanya kan X3 yang sebelumnya desainnya itu rata ya, cuma garis-garis aja, ini ada lekukan lagi, jadi looks-nya lebih agresif banget dari depan, dari belakang juga. Nah, X3 M Sport yang ada di depan saya sekarang ini warnanya cukup spesial karena ini warna M series di BMW, dan ini pertama kali ada di X3. Ini namanya Brooklyn Grey ya, warnanya cukup jarang dan pokoknya keren banget warnanya. Ini kunci dari X3 LCI ya, karena dia varian M Sport, dia ada aksen M di sini ya, yang warna biru ungu merah. Untuk varian X Line itu kuncinya tidak ada
aksen seperti ini, tapi bentuknya sama. Ini untuk unlock, lock, untuk bagasi, dan ini untuk home button. Nah, untuk unlock Xtreme LCI itu bisa dari remote yang tadi, atau remote-nya kita taruh di kantong aja. Kita cukup jalan deketin mobil. Kita bisa buka dari door handle di sini. Ya. Dia akan kebuka. Kuncinya tinggal di tap aja, atau kita cukup mendekat dan mobil akan mendeteksi kita datang, kuncinya deket, dia akan unlock dengan sendirinya. Yes, ini interior dari new BMW X3. Ini dilengkapin dengan warna interior konyak. Kita ada warna hitam juga. Aluminium rhombical untuk interior panel, ya, lengkap dari sisi pintu sampai ke sisi dashboard. Dan dilengkapi dengan ambient light yang ada di sekeliling pintu dan dashboard. Untuk sound system, kita pakai Harman Kardon surround sound system, 16 buah speakers, 464 watt. Dan sebelum masuk, kita disambut dengan seal plate M yang terdapat di seluruh pintu. Oke, jadi interior ini udah menggunakan bahasa desain atau design language dari BMW terbaru, ya. Karena dari varian seri 3, seri 4, sampai ke X5, X7, interiornya menggunakan bahasa desain yang sama. Jadi desain dashboardnya itu sama, ya. Dan karena ini varian M Sport, maka steering wheelnya juga sudah menggunakan M Sport steering wheel, ya. Palang 3, 3 spokes, ya, dengan logo M di bagian bawah. Dan ini bagian belakang dari X3 LCI M Sport. Kita bisa lihat. Ini cukup luas dan di bagian atas terdapat panoramic sunroof, ya. Nah, panoramic sunroof ini tersedia untuk varian M Sport maupun X-Line. Dan yang spesial di M Sport adalah ada curtain di belakang. Dan yang spesial di M Sport adalah hadirnya curtain di jok bagian belakang, di pintu samping kiri dan kanan. Dia udah ada cup holders, ya. Dan di bagian tengah ini ada climate control, ya, di belakang, dilengkapi dengan laci penyimpanan di bagian bawah yang terbuka dan USB Type-C untuk ngecas. Dia juga udah dilengkapi dengan contactless opening, ya. Jadi untuk buka bagasi kalau kita bawa barang banyak cukup pakai sensor yang ada di bawah bumper, atau bisa buka manual juga. Ini bagasinya. Bagasinya cukup luas, ada tempat penyimpanan lagi di bawah. Karena kita udah nggak pakai ban serep, mobil ini pakai run flat tire, jadi di bawah lebih luas. Dan ada cover lagi di atasnya untuk more privacy.
Oke, jadi apa aja sih yang spesial di the new X3 LCI? Kalau dari bagian interior, yang spesial karena ini varian M Sport, maka setirnya juga M Sport steering wheel seperti yang tadi udah saya jelasin. Dia ada pedal shift juga ya di bagian kiri dan bagian kanan. Kemudian ada dynamic cruise control ya di sebelah sini, ada speed limiter. Di sini untuk volume control buttons, untuk voice command ya. Jadi kalau kita males otak-atik, kita bisa pakai voice command, contohnya untuk ganti radio, untuk naikin temperatur AC, itu bisa pakai voice command. Jadi udah kayak di iPhone ya, ada Siri. Nah, ini mirip semacamnya. Kemudian di bagian kanan ya, di samping setir itu ada pengaturan lampu ya. Ini kita set di automatic, ada fog lamp dan parking lights. Nah, di bagian tengah ini adalah iDrive ya, atau operating sistemnya BMW yang terbaru, iDrive 7. Dan kini tampilan iDrive screen-nya lebih besar ya. Di varian yang pre-LCI atau pre-facelift, itu iDrive screen-nya kecil. Dan di varian LCI, ini iDrive screen-nya lebih gede, lebih kotak. Jadi, kalau kita pakai pengguna iPhone ya, misalnya kita pakai Apple CarPlay, itu enak banget pakai layar iDrive ini, karena layarnya gede. Dan kalau teman-teman tahu, udah pernah pakai BMW sebelumnya, pasti udah tahu juga di iDrive ini bisa ngapain aja, status kendaraan ya, semua bisa kita cek di sini. Kalau ada ban kempes, keperluan servis, kalau ada yang perlu kita notice, itu kelihatan semua di sini ya. Pengaturan ada macam-macam. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Ya, misalnya mau ganti warna ambient light ya. Semua bisa di sini. Untuk media ya. Dan untuk pengguna Android, kita bisa screen mirroring. Nah, kemudian yang spesial dari X3, ini pertama kali hadir di X3, itu adalah driver's assistance ya. Kalau kita lihat tombol di tengah ini. Nah, sorry. Ini adalah intelligent safety ya. Kita bisa lihat ada apa aja di sini ya. Ada front collision warning ya. Terus kalau kita mau keluar jalur, ada peringatan juga ya. Dan ada intervensi kemudi, ada steering intervention. Jadi kalau kita keluar marka jalan tanpa menggunakan sen, si mobil akan mendeteksi bahwa kita keluar dari lajur tanpa disengaja, dan setir akan balikin posisi mobil ke dalam lajur itu sendiri. Nah, kemudian yang terakhir adalah blind spot monitoring ya. Jadi kalau kita mau pindah lajur dan ada mobil di blind spot kita di sebelah kiri dan kanan, itu nanti di spion itu akan muncul ya. Kalau teman-teman bisa lihat, itu ada segitiga di ujung spion ya. Nah, nanti nyala warna orange. Nah, kemudian ini pengaturan AC seperti biasa. Ini untuk sirkulasi udara dalam. Ini pengaturan radio di sini. Dan di bawah ini ada storage lagi. Ya, ada dua buah cup holders, ada tempat penyimpanan, ada tempat ngecas USB. Atau kalau teman-teman punya USB atau flash disk yang isinya lagu-lagu, itu bisa dicolok ke sini dan diinstall ke dalam storage mobil. Jadi kalau mau dengerin lagu, tinggal pilih storage aja nanti. Nggak perlu pakai radio. Nah, kemudian di bagian tengah, ini adalah integration dari tombol-tombol BMW ya. Kalau dulu start stopnya itu ada di sini, di samping AC. Sekarang udah pindah ke tengah semua. Udah kayak bahasa desain BMW yang terbaru ya. Untuk start stop button, dan ada mode berkendara Sport, Comfort, Eco Pro. Kalau teman-teman tahu, setiap mode berkendara yang kita pilih itu mempengaruhi warna di iDrive screen dan di instrument cluster. Sekarang kita ada di Comfort ya. Jadi setiap nyalain mobil itu pasti masuknya ke Comfort. Nah, nanti begitu kita pindah ke Eco Pro misalnya, ini ya. Eco Pro-nya kita pencet, langsung jadi warna biru. Ya kan? Nah, di Eco Pro ini mode yang bisa dibilang untuk irit bahan bakar, hemat bahan bakar, itu bisa pakai Eco Pro. Tapi acceleration-nya itu dibatasin. Untuk Comfort, kita balik lagi ke warna orange. Dan untuk Sport, dia warna merah. Gitu.
Oke, balik lagi. Tadi ini driving mode. Ini ada hill descent control, ada auto hold. Ya, teman-teman pasti tahu auto hold itu apa. Rem tangan otomatis. Dan ini parking brake-nya. Dan ini adalah iDrive controller. Jadi bisa pakai controller di sini atau kita bisa touchscreen. Seperti itu. Dan di tengah itu ada console box yang di dalamnya kita bisa taruh banyak barang karena lumayan dalam. Dan ada USB Type-C lagi di sini. Jadi total USB Type-C port di sini ada 3. Satu di dalam console box, 2 di belakang di bawah climate control. Ini kayaknya bukan BMW banget nih kalau kita nggak bahas masalah mesin ya. Jadi X3 LCI ini menggunakan mesin 2000cc twin power turbo inline 4 cylinders dengan kode mesin B48. Ya, yang menghasilkan tenaga sebesar 252 horsepower dan torsi puncak di 350 Nm. Rapi banget ya ruang mesinnya ya. Oke, jadi sekian videonya tentang X3 LCI yang varian M Sport ya. Nanti saya akan coba masukin video untuk varian X Line. Oke, so thank you for watching. Have a nice day.